Gubernur Kepri Ansar Ahmad memberikan bantuan sebesar 2,86 miliar kepada warga dan keluarga korban meninggal akibat COVID-19. Bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut diberikan hingga berakhirnya pandemi COVID-19. Yang ada di data DTKS sebanyak pandemi COVID-19 merupakan bencana kesehatan yang memberikan dampak negatif terhadap berbagai sektor, terutama sektor ekonomi dan sosial. Untuk itu, pemerintah memberikan bantuan untuk mengurangi beban masyarakat yang terpapar COVID-19. Sejak tanggal 8 Juli hingga 2 Agustus, banyak 154 warga di Kepulauan Riau terkonfirmasi positif COVID-19, sedangkan 644 orang meninggal dunia akibat COVID. Untuk Kota Batam, tercatat 56 orang positif COVID-19 dan 309 orang meninggal dunia. Pemerintah memberikan bantuan kepada warga yang terpapar COVID-19 sebesar Rp1 juta per keluarga dan bantuan sebesar Rp3 juta untuk keluarga korban meninggal dunia akibat COVID. Bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut diberikan kepada warga hingga berakhirnya pandemi COVID-19. Para warga yang mendapatkan bantuan ini berdasarkan data kemiskinan di Kementerian Sosial dan data di luar Kementerian Sosial yang terkena dampak dari sisi kegiatan usaha dan pekerjaan. Sementara bagi warga yang belum terdata dan terkonfirmasi positif, bisa mengajukan dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat. Ya, asal dia terpapar COVID kita berikan. Atau yang meninggal kita berikan. Kalau yang meninggal dunia tidak kita kategorikan. Orang siapa saja kita berikan 3 juta. Tapi kalau yang terpapar COVID bagi yang memenuhi kriteria yang sudah kita sampaikan tadi, baru kita berikan. APBD ya inilah dukungan dari kawan-kawan dewan ini semua. Tepat semua, tapi tentu yang ada di data kemiskinan Kementerian Sosial DTKS itu datanya sudah ada. Makanya ini yang ada di DTKS yang kita kasih dulu. Warga yang mendapatkan bantuan merasa senang karena mengurangi beban ekonomi. Pasalnya banyak warga yang tidak bekerja akibat efek dari pandemi COVID. Seperti saya ini kan sebenarnya korban dirumahkan dari COVID-19 ini. Efek dari COVID-19 ini, kerjaan saya sudah dirumahkan karena tidak ada kerjaan lagi. Makanya mungkin uang ini mungkin saya bisa manfaatin untuk kehidupan sehari-hari saya. Pemberian bantuan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kepri dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepri. Dari Batam, Alfi Al-Rasid, Tim AI News melaporkan.